Malam Rumah Sakit Polri kembali merilis data identifikasi 2 jenazah korban Lion Air. Sementara menjelang 1 hari deadline penghentian proses identifikasi jenazah, Kepala Tim DVI mengungkapkan akan menyerahkan seluruh data korban yang belum teridentifikasi ke Lion Air. Kombes Pol Lisda Kanser, Kepala Tim DVI Rumah Sakit Polri, mengungkapkan pihaknya berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban jatuhnya Lion Air dari hasil tes DNA. 2 jenazah diketahui bernama Tri Yuda Gautama, 31 tahun, dan Kotijah, 26 tahun. Hingga ke hari ke-24, total jenazah korban Lion Air yang berhasil teridentifikasi 109 jenazah, 78 jenazah laki-laki, dan 31 jenazah perempuan. Terkait dengan jenazah yang kemungkinan tidak akan teridentifikasi hingga batas waktu proses identifikasi 23 November, pihak DVI RS Polri mengungkapkan akan menyerahkan seluruh data ke pihak maskapai. Pokoknya besok yang penumpang yang tidak termasuk dalam yang penumpang yang teridentifikasi, dokumennya akan kami serahkan, nama-namanya akan kami serahkan kepada pihak maskapai, dalam hal ini Lion Air, untuk pengumuman.